Bagaikan tsunami, itu gambaran diberikan penduduk ketika kejadian kepala air yang menenggelamkan 3 rumah di Kampung Syukur Hulu Dungun Terengganu. Kejadian berlaku petang semalam itu disifatkan yang terburuk dalam tempoh 60 tahun di kampung berkenaan. Ikuti laporan Mama Ishak Abdillah Ngah. Kejadian kepala air di Kampung Syukur ini berlaku 4 petang semalam, menyebabkan ada penduduk yang terpaksa lari ke kawasan berbukit dan berpaut pada pokok untuk menyelamatkan diri. Walaupun tiada kemalangan jiwa, penduduk masih dalam keadaan trauma. Kejadian itu dalam empat petang. Betul, air sebelah laju. Kadang bunyi dia ingat kayu tumbang. Pokok itu air anyuk lalu untuk rumah. Ya, masa tu siapa ada dalam rumah? Tak ada. Ada orang. Dia rumah anak saya dah. Macam tu, macam air laju. Pasal saya dah tengoklah pasal api tu putus, wayar putus kan. Saya tengok dekat rumah tu lagi atas tu. Saya tengok tu rumah pun anyuk lalu dah. Pasal dia satu kan. Dan kita nak berani nak pergi pasal api dia tak orang potong lagi kan. Rumah saya ni maknanya 2014 lebih kurang 1.5 kaki tingkat atas sekali tu. Tak kena. Tahun ni mana dalam rumah tingkat atas sekali tu 3 inci dalam rumah. Mana barang pekat bawah tu semua habis lah. Mana pekat atas lah. Tindak-tindak atas tu tak terkena lah. Banjir. Masa kepala air turun tu mana apa? Masa kepala air turun tu maknanya dia mari sedah. Kenderaan milik penduduk yang ditinggalkan di atas bukit berhampiran jambatan turut ditenggelami air. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, Hanafi Ahmad berkata, mangsa terjejas akan dibantu segera. Sementara ini kita harap diri cari rumah sewa dan kita minta medam akan bayar rumah dia ini sehingga kita buat pembinaan baru ini sampai selesai. Macam tempat-tempat biasa, tempat lain kita buat, kita buat. Bagi meringankan beban penduduk, Angkatan Pertahanan Awam APM bersama agensi lain akan turun padang membantu membersihkan rumah mangsa. Banjir di Hulu Dungun juga menyebabkan beberapa kampung lain termasuk Pasir Raja, Kampung Belimbing, Congok Batu masih digenangi air lebih 3 meter. Hanya tinggal tiang dan juga tangga batu ini. Ini adalah kesan kemusnahan akibat banjir besar yang berlaku di Kampung Syukur dan boleh disifatkan sama seperti banjir yang melanda di Kampung Labesut 2 tahun lalu. Dan ketika ini, Pok Awi ataupun Tengku Alwi menumpang teduh di rumah anaknya yang turut berada di atas bukit sana. Laporan Muhammad Ishak Abdillah Ngah untuk TV3.